Hari ini kita akan membagi tips untuk menghemat energi di kehidupan sehari-hari. Di pelosok sana, masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati listrik dan air bersih seperti kita. Yuk simak tips berikut ini. Pertama, matikan lampu di siang hari dan manfaatkan sinar matahari sebagai penerangan. Hal ini ampuh untuk memangkas penggunaan energi listrik yang tidak dibutuhkan loh. Dan jangan lupa gunakan lampu yang hemat energi juga ya. Cabut stop kontak saat tidak digunakan. Nyatanya, hal ini dapat menghemat pemakaian energi loh. Selalu matikan AC saat tidak digunakan juga. Selain menghemat energi, tips ini juga dapat mengurangi gas CFC di udara yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Jangan membuka kulkas terlalu lama ya. Gunakan air sewajarnya saja dan matikan air setelah selesai digunakan. Kurangi penggunaan plastik dan buang sampah sesuai dengan jenisnya. Hal ini memudahkan untuk dilakukannya daur ulang sampah. Gunakan kendaraan ramah lingkungan dan transportasi umum. Selain menghemat energi, kita juga dapat mengurangi pencemaran udara loh. Dan yang terakhir, simpan minyak jelantah yang biasanya kita buang ya. Agar tidak menjadi limbah, bisa kita daur ulang untuk menjadi energi biodiesel. Yuk mulai perubahan dari sekarang!